إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وطاعته لعلكم تفلحون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita tingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata kita dapat mengerjakan segala suruhannya dan dapat meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan hidup kita berjaya di dunia dan di akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, hawa-hawa Ramadan masih lagi ada di bulan Syawal ni untuk kita mengikuti satu sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu puasa sunat nehri. Kalau belum lagi kita bekerja, maka sama-samalah kita tunai masa yang ada lagi di dalam bulan Syawal. Kerana itu adalah satu permohonan yang tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain dan tidak diberi kepada umat-umat yang lain, hanya berada di dalam bulan Syawal dan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, apabila kita sebut perkataan pemimpin ataupun punam, terbayarlah kita di dalam otak kita ialah satu pemimpin yang paling agung dan mulia serta satu umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan untuk manusia, iaitu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda yang merupakan sebuah masyarakat contoh yang pernah berlaku dalam sejarah manusia. Sebelum Nabi kita beranak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia pada ketika itu, dunia pada ketika itu berada dalam gelap gelita. Masyarakat dunia berada di bawah cengkaman dua gergasi, dua kerajaan yang besar, iaitu kerajaan Rom dan kerajaan Persia. Dua kuasa telah membuat nyanyikan kepada rakyat jelata, menzalimi di seluruh kampung dan desa, merampas harta benda. Para pemimpin pada ketika itu tak ubah seperti para penyamun. Akhirnya, dunia makmur mereka tukarkan menjadi neraka. Suasana yang aman mereka tukar ubah menjadi haru-hara. Kemusnahan dan kerosakan berlaku di mana-mana, di laut teh dan di darat teh. Sementara pekerjaan agama pula berada di bawah tangan pengkhianat teh yang cuba menjadikan agama sebagai alat untuk mencari kesenangan dan kemewahan dunia. Mereka sanggup menggadai bahkan menjual agama demi kepentingan dunia. Manakala rakyat jelata pula tidak mampu tidak boleh menggunakan apa sebagai pengubat jiwa. Akhirnya mereka hidup merana, hidup tak tahu ke mana dan sengsara seperti kata pepatah Melayu, hidup segar mati tak mau. Demikian juga dengan bangsa Arab yang ada pada zaman kemuncuk jahiliah. Mereka hanya mengikuti agama nenek moyang mereka tanpa mengkaji selidik amalan yang mereka lakukan setiap hari. Adakah itu adalah agama sebenar atau tidak? Kekejaman berlaku di mana-mana tempat. Mereka sanggup membunuh walaupun terpaksa menanam anak-anak perempuan mereka secara hidup-hidup.
Secara umumnya, tak ada satu bangsa pun yang pada ketika itu yang berpijak di atas dasar agama yang betul, budi pekerti yang mulia dan berdasar di atas dasar ilmu yang diwarisi oleh para anbiya. Mereka berada dalam kegelapan malam yang berpanjangan. Walaupun ada beberapa batang lilin yang cuba menerangi suasana itu, tetapi ia tidak boleh menerangi alam seluruhnya. Dalam keadaan sebegini rupalah, dalam keadaan dunia keadaan beginilah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suasana dunia pada ketika itu tak ubah seperti sebuah binaan yang diserang oleh gempa bumi. Runtuh berkaca berserak tabur. Dan hancur rebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat manusia pada ketika itu sudah hilang segala pertimbangnya. Yang baik dikata buruk dan sebaliknya yang buruk disangka baik. Mereka makan makanan yang kotor dan perkara mabuk. Sifat keberanian bertukar menjadi kekejaman. Hubungan dalam ahli keluarga telah hilang. Dialah hilang hati. Wanita diperkosa dan dijadikan alat untuk melepaskan syahwah nafsu kaum lelaki saja. Manusia gila kuasa dan kekuasaan ada dalam tangan orang yang telah hilang akal. Lalu dia memusnahkan keluarga, kawan setia, masyarakat. Kadangkala mereka memusnahkan diri sendiri. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Dalam tempoh masa 13 tahun di Makkatul Mukarramah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melahirkan perasaan jemu, maimi khamwaba dan putus asa, mutwang dan semangat dalam menyampaikan risalah ini. Untuk nak menyampaikan risalah Allah ini, semua sifat-sifat yang ada pada Rasulullah itu begina sedang terbebih. Walaupun segala panah peluru datang menyerang diri begina, tapi sedikit pun dia tidak melemahkan semangat begina. Begitu juga para sahabat begina, setiap kali ujian datang melanda, buat jadi dia menambahkan iman lagi. Buat jadi iman dia bertambah, akidah dia kokmah. Mereka berkata dengan penuh semangatnya, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Surah Al-Ahzab ayat 22 maksudnya, berkatalah mereka, sahabat Nabi, ninglah yang telah dijanjikan kepada kami oleh Allah dan Rasulnya, dan benarlah apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad menjadi Al-Quran sebagai makanan roh, serta ia membajai iman mereka dengan petunjuk Al-Quran. Setiap hari yang berlaku ialah iman yang bertambah, akhlak yang mulia dan akal yang digilap bersih. Mengajak membuat semangat bersobat dan lapang dada. Walaupun mereka pada asalnya adalah pada keturunan yang suka berperang. Tetapi apabila mereka mendengar perintah daripada Rasulullah SAW supaya tidak bertindak, tidak membalas dengan cara kekerasan, maka mereka tidak ada pilihan lain kecuali tunduk setia akan perintah ini. Sekalipun mereka boleh bertindak balas dendam terhadap kaum musyrik yang buat kepada mereka. Dan sahabat tu, satu ketikanya seorang sahabat riak rong ataupun rong riak di sana dibatilah, wahai Rasulullah, bila lagi kita akan boleh membalas dendam? Jawab begina, kufu aidiakum wa aqimus solah wa atuz zakah. Surah An-Nisa ayat 70 Nabi jawab kano, hendaklah tahan tangan. Hendaklah tangan kamu, hendaklah tahan tangan kamu daripada melancarkan perang yang belum diizinkan lagi. Nah, ayat kata masa tu, masa Mekah, dia ayat kiyokong dengan ajar Islam pergi, ajar mempertahankan Islam daripada serangan daripada seteru belum lagi turun. Dan Nabi kata, baca ayat lagi, dirikanlah solat serta berikanlah zakat. Lalu mereka tidak bertindak kasar. Buat sobat-sobat tak ada buat apa turut Nabi. Terhadap musuh mereka.
dan bersobat di atas segala kekejaman yang tidak berperi kemanusiaan itu. Walaupun mereka terpaksa menggadai nyawa dan harta benda, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memerintah Rasul, memerintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berhijrah pergi kepada Bandar Nadil Madinatul Munawwarah. Pada satu ketika Nabi kita tengok kekejaman yang buat di dalam satu keluarga Yasir. Wahai Yasir, sobatlah kamu. Nanti kamu akan masuk di dalam syurga. Ini satu ketika yang Rasulullah tengok keluarga Yasir yang kena buat nyanyi oleh kaum musyrik Mekah di masa itu. Setelah di Gota Madinatul Munawwarah, tercatumlah hati-hati yang berbalah bantah. Terpauklah perasaan yang liar dan termeterilah perasaan kasih sayang dan ukhuwah Islamiah di antara kaum Ansar dan Muhajirin yang tidak pernah berlaku dalam sejarah tamadun manusia. Para sahabat dididik dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu terbentuklah sebuah masyarakat yang cemerlang dan menyebarkan kebaikan Islam ke seluruh pelosok dunia. Mereka bercinta mati seperti manusia lain cinta kepada harta-harta atau anak isteri mereka. Hidup mereka di atas dunia untuk menuju ke akhirat, bukan mengguna nama akhirat untuk mencari kesenangan dunia. Mereka yang sebelum ini bekerja sebagai penggembala kambing tetapi bertukar menjadi pemimpin umat manusia. Mereka sebelum ini mereka tak ubah seperti si buta tetapi kini sebagai pemimpin dunia. Mereka di hari ini, mereka di masa itu semacam mayat berjalan di atas bumi. Sobat di masa itu, tetapi kini mereka kembali hidup bersama dengan roh dan perasaan baru. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, dunia terpesona, dunia terkagum, dunia terhayal apabila terbentuknya sebuah masyarakat yang diganggotawi oleh peribadi yang mempunyai syaksiah yang mulia, budi pekerti yang tinggi, berlapang dada dan cinta akhirat. Sebagai contoh, Saidina Umar radhiyallahu anhu sebelum ni adalah pengembala unta. Tiba-tiba beliau digelar selaku Amirul Mukminin yang buat wib gonye tamneng Raja Kaisar di seluruh keperluan tanah Iraq. Pada masa tu duk di bawah Suhaib, kata-kata Saidina Umar. Demikian juga nama-nama seperti Khalid ibni Walid, Abu Ubaidah, Umar bin As, Sa'id bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Talib, Salman Al-Farisi, Bilal bin Rubah, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Sabit dan para sahabat-sahabat lain yang merupakan pemimpin yang adil, pengikut yang setia, hakim yang saksama dan tentera yang sentiasa tunduk kepada suruhan. Kata-kata yang terlocat dari bibir mulut mereka didengar oleh seluruh dunia, manakala buah fikiran mereka dicatat dengan tinta emas dan dihafaz oleh generasi yang datang kemudian. Di bawah kepimpinan yang cemerlang, maka lahirlah umat yang gemilang. Mereka mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Di antaranya mereka ada di bawah petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka dididik dengan didikan yang cekap, menyeluruh, berwaspada dan berterusan dan mempunyai gambaran yang jelas terhadap tujuan hidup mereka. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, kalau kita buat pengukuran di antara masyarakat kita sekarang dengan masyarakat yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di masa dulu, ketinggalannya jauh, berbezanya sangat jauh. Maka sudah tentu sangat jauh perbezaan itu. Sebahagian daripada masyarakat kita sekarang sudah tidak pandai membeza antara yang baik dengan yang buruk. Barisan pemimpin masih galak merebut kuasa segenap lapisan. Cuba kita lihat bagaimana keadaan dunia di hari ini. Mereka menyatu dapat menghantamkan negara Islam yang kita tahu di Palestin. Beberapa buah negara yang terdiri dari Israel yang dipimpin oleh Amerika Syarikat, mereka dapat menyatu dalam arti kata Al-Kufru Millatu Wahidah, tadi itu boleh buat. Di bawah
Israel dan Amerika. Tapi di manakah kita tengok, kita lihat pemimpin yang cemerlang dalam Liga Arab yang sanggup popong dan bela negeri yang sangat halus di atas dunia ni, negeri yang sangat susah, yang sangat sesak, dikatakan penjara yang sangat besar di hari ini. Di mana kita dapat dengar kata-kata yang keluar dari pemimpin-pemimpin dari negara Islam sekarang? Cuba kita dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin fayamut wa huwa ghassul lahum illa haramallahu alaihi aljannah." Hadis riwayat Bukhari nombor 7151. Artinya, tidak ada seorang pemimpin yang memimpin satu-satu pekerjaan di kalangan umat Islam, kemudian dia mati dalam keadaan yang menipu, kecuali Allah mengharamkan ke asasnya memasuki syurga. Sidang jemaat yang sedang beriman sekalian, kita mesti tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melantik satu-satu jawatan bagi mereka yang meminta. Sebagaimana dia sebut di dalam hadis, "Inna la nuwalli hadza man sa'alaha wala man harasa alaihi." Hadis riwayat Bukhari nombor 7149, maksudnya Rasulullah bersabda, kami tidak melantik satu-satu jawatan bagi mereka yang meminta dan bagi mereka yang terlalu ingin kepada jawatan tersebut. Nah, ayat kata kita sekarang berada dalam suasana politik yang sangat cemas. Politik yang boleh membeli segala-gala dan boleh menggadai apa sahaja sehingga meruah pun kita boleh gadai. Dan agama pun kita boleh jual. Sementara pemilihan jawatan pula bukan berdasar kepada kelayakan, maksum, sungkuan, orang ni duduk sini, orang tu duduk situ dah. Banyak ke? Pak puak mari dulu. Kaki tangan anggota kita mari dulu sebelum daripada orang luar. Tapi dengan menggunakan duit, tipu helah masalah hak masyarakat umum. Sedangkan kita dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, barang siapa yang melatih seorang untuk menjawati satu jawatan sedangkan dia mengetahui, dia tahu bahawa ada orang lain yang lebih dikasihi Allah, yang lebih dilayak lagi daripada dia, lebih daripada orang yang kita latih, yang kita bubuh, yang kita kakabak, yang kita pilih itu, maka dia telah mengkhianati Allah, kata Nabi. Dia telah mengkhianati Rasulullah dan dia telah mengkhianati para orang beriman semua. Hadis riwayat Al-Hakim nombor hadis 7123. Sebab tu sidang jemaat yang dirahmati Allah, di hari ini deh, sementara deh kita di peringkat masyarakat pula sebahagian besar masih wak tak tahu segala maksiat yang ada di depan mata kita. Walaupun berlaku di depan mata, depan rumah, bahkan dalam keluarga sendiri, masyarakat kita sekarang diserang oleh berbagai-bagai penyakit. Keluarga bermasalah, suami tidak bertanggungjawab, isteri tidak beramanah, anak derhaka kepada ibu bapa, dadah merebak luas dan menyerang di setiap rumah dan kampung, pergalam bebas di kalangan muda-mudi sudah tidak terkawal lagi. Mereka sanggup ikut serta dalam majlis keramaian-keramaian agama asing dengan tidak segar-segar dan tidak malu, sebagaimana keramaian sungkran di minggu yang lalu. Anak cucu kita sudah tidak selamat walaupun berada dalam rumah seorang diri. Mereka diserang dengan kemajuan alat teknologi yang cengkeh, tetapi sangat berbahaya sekiranya tidak ada kawalan yang ketat daripada ibu bapa. Kita mesti bangkit mengatasi masalah ini. Semua pihak, sama ada kerajaan ataupun swasta, rakyat kampung, pemimpin ataupun rakyat jelata, mesti berganding bahu. We boleh deh beki gejala-gejala masyarakat yang paling berbahaya ini. Dengarlah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Tirmizi, bermaksudnya, demi jiwaku berada di tangannya, sekalian kamu hendaklah menyuruh melakukan kebaikan dan melarang perkara mungkar. Kalau tidak, Allah akan menimpa kamu, ke atas kamu akan bala bencana. Lalu kamu berdoa kepada Allah, sedangkan Allah tidak terima doa kamu. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, oleh yang demikian, kita mesti yakin bahawa kita tidak mencapai tahap kecemerlangan
kecuali dengan cara dan bentuk yang dilalui oleh generasi sahabat yang dahulu. Dan dikala kita berpegang teguh dengan ajaran Allah, mengikuti jejak langkah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan lahirlah sebuah masyarakat yang maju yang dianggotai oleh pemimpin cemerlang dan umat gemilang. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma anjil mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan wa fi Filastin wa fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril ikhwanal muslimina al mujahidina wa fi Filastin wa fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhkurullaha akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.